Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حاضرين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis yang mulia ini, marilah kita mengingat kembali. Mengingat kembali tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Tetapi kebanyakan dari kita begitu mudah melupakan pemberian-pemberian. Tidak sadar kalau dia ini sedang diberi nikmat oleh Allah. Tidak sadar kalau dia ini sedang dienakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ketika seorang manusia dia telah lupa terhadap pemberian-pemberian Allah. Ketika seorang manusia Dia telah lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini mereka merasa nikmat-nikmat itu adalah hasil kerja kerasnya. Dia menghidupkan ahlak, dia mendapatkan banyak tazkirah, dia bisa mengeluarkan jamaah yang begitu banyak, dia bisa mengumpulkan beribu-ribu manusia untuk datang di majelis. Hadirin yang mulia, ini semua adalah nikmat Allah. Tetapi ketika seorang manusia lupa kalau itu nikmat Allah, dia mulai pamer dengan prestasinya. Ini orang-orang mau keluar karena saya. Ini orang-orang banyak memperjuangkan agama karena kesungguhan saya. Hadirin yang mulia, ketika orang sudah mulai menisbatkan pemberian Allah kepada prestasi dia, kehancuran di depan mata. Maka hadirin yang mulia, kita
kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini. Kita rasakan bahwasannya apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita raih selama ini, entah itu urusan dunia, entah itu urusan agama. Rasakanlah kalau ini adalah pemberian Allah. Rasakanlah kalau ini adalah hadiah dari Allah. Kita semua tidak ikut campur apapun di dalam mewujudkannya. Insyaallah demikian. Suatu ketika diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan min Quraisy mutasallihin habadu ila Jabal Tanam. Habadu min Jabal Tanam. Diceritakan oleh Sayyidina Anas, suatu ketika ada 80 orang bersenjata lengkap. Mereka turun dari gunung, yuriduna ghirratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun dari gunung bersenjata lengkap sambil menunggu lengahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhahum silman. Maka ternyata mereka bukan berhasil mengalahkan Nabi, tapi justru Nabilah yang berhasil menaklukkan mereka. Hadirin yang mulia, suatu prestasi besar. Orang-orang bersenjata lengkap yang ingin menghancurkan Nabi, justru baginda Nabi dengan para sahabatnya malah berhasil menaklukkan dan mengalahkan mereka. Hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang begitu penting sebagai pelajaran untuk para sahabat. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah." Allah berfirman, dialah Allah yang menahan tangan-tangan orang kafir dari kalian, sehingga orang kafir tidak berkutik menghadapi kalian. Hadirin yang mulia, ini Allah memberikan pelajaran tauhid kepada para sahabat. Wahai para sahabat, secara zahir antumlah yang mengalahkan. Secara zahir kekuatan kalianlah yang menjadikan orang-orang kafir tidak berkutik. Tetapi pada hakikatnya, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum. Mereka tidak berkutik bukan karena kalian kuat, bukan karena kalian hebat. Wa huwal ladzi, dialah Allah yang tahan tangan-tangan mereka sehingga mereka tidak mampu menghadapi kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini bersama-sama Karbuzari menceritakan daerahnya masing-masing. Maka daerah-daerah yang maju mendapatkan pujian dari mana-mana. Masyaallah, antum hebat. Kerja yang luar biasa, prestasi yang luar biasa. Ini kalau tidak hati-hati, hadirin yang mulia, kita menisbatkan kehebatan itu kepada diri kita. Padahal hadirin yang mulia, itu bukan kita, tapi itu semua nikmat Allah. Kita harus ingat, uzkuru, Allah berulang-ulang di Al-Qur'an bercerita, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat aku yang telah aku beri. Kenapa Allah nyuruh ingatlah, ingatlah? Karena kita ini kebanyakan lupa. Lupa kalau itu nikmat Allah. Lupa kalau itu hadiah Allah. Lupa kalau itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, di dalam majelis kita ini, pertama-tama kita ingat kembali pemberian-pemberian Allah, terutama pertolongan-pertolongan Allah yang kaitan dengan agama. Ditolong untuk sholat, ditolong untuk dakwah, ditolong untuk ngaji, ditolong untuk membaca Al-Quran. Ini semua hadirin yang mulia, bukan karena kita kuat, bukan karena kita uangnya turah-turah, sisa-sisa, sampai akhirnya sampai ke tebur. Bukan. Banyak orang yang uangnya sisa-sisa, tapi nggak sampai juga di sini. Banyak orang yang lebih rajin daripada kita, tapi sholatnya nggak rajin, hadirin yang mulia.
ini semua karena pertolongan. Dirasakan itu, rasakan di dalam hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengingat pemberian-pemberian Allah, pemberian-pemberian Allah yang kaitan dengan dunia, pemberian-pemberian Allah yang kaitan dengan agama, khususnya setelah kita ingat anugerah-anugerah Allah yang kaitan dengan agama, ditolong untuk dakwah, ditolong untuk menghidupkan pahala, ditolong untuk membuat jamaah negeri jauh, ditolong untuk bisa jauhlah 2,5 jam setiap hari, ditolong untuk taklim yang sempurna. Setelah kita ingat itu, bagaimanakah sikap kita? Sikap kita yang pertama kali, hadirin yang mulia, adalah roja, berharap kepada Allah, berharap ridhonya Allah, dan berharap nikmat-nikmat ini adalah tanda ridhonya Allah kepada kita, tanda cintanya Allah kepada kita. Jadi setelah kita ingat ini semua pemberian Allah, maka langkah yang kedua, kita harus bersikap yang tepat di dalam memahami sikap Allah. Di dalam memahami nikmat Allah, kita harus punya sikap yang tepat. Apa sikapnya? Yang pertama kali, berharap dengan harapan yang luar biasa, semoga ini semua adalah tanda ridhonya Allah kepada kita. Insyaallah, kita harus berharap. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu riwayat hadis diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada bi'abdin khaira istaqbala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ingin kebaikan untuk hambanya, istaqbalahu, maka Allah menggunakan dia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'milu, digunakan itu apa ya Rasulullah? Bagaimana bentuknya Allah menggunakan hambanya? Bentuknya bagaimana? Yuwaffiquhu li'amali shalih, katanya. Maksudnya Allah menggunakannya adalah Allah tolong dia untuk amal-amal kebaikan. Allah gunakan untuk dakwah, Allah gunakan untuk zikir, Allah gunakan untuk memperjuangkan agama, Allah gunakan untuk mengembangkan agama, Allah gunakan dia untuk menjadi asbab hidayah di seluruh alam. Ini adalah tanda Allah ingin kebaikan untuk seorang hamba. Maka kita berharap Allah dudukkan kita di majlis ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita untuk duduk di musyawarah, tolong kita untuk mendengarkan bayan, tolong kita untuk sholat. Semoga ini adalah tanda Allah ingin kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, harapan ini harus selalu ada. Karena orang itu kalau berharap, husnudzon kepada Allah, berharap kepada Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menceritakan dari Tuhannya, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung persangkaan hambaku kepada dia. Jadi kalau kita didudukkan di sini, kita berharap, kita husnudzon kepada Allah, di sini pasti saya yakin Allah mesti ingin kebaikan kepada saya. Kalau kita khusnudzon kepada Allah, Allah pun akan menjadikan ini sebagai kebaikan untuk kita. Insyaallah, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua kali, orang itu enggak cukup roja, enggak cukup berharap saja. Nomor dua, kita harus takut. Kita harus apa, hadirin? Harus takut. Karena apa? Karena orang digunakan untuk agama, orang disibukkan untuk khidmat kepada agama, belum tentu Allah cinta padanya. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguatkan agama, mengembangkan agama, menjadikan manusia-manusia tambah cinta kepada agama, manusia-manusia tambah dekat kepada Allah. Dengan apa Allah menguatkan agamanya? Bi rajulin fajir, dengan orang-orang yang rusak.
dengan orang-orang yang busuk hatinya, dengan orang-orang yang jelek niatnya, dengan orang-orang yang menginginkan dunia di dalam perjuangan. Maka hadirin yang mulia, dari satu sisi kita berharap semoga kita duduk di sini sama-sama ini sebagai tanda cintanya Allah kepada kita. Tapi dari satu sisi jangan merasa aman, jangan merasa tenang, jangan merasa bangga, karena belum tentu kita sibuk cari tazkilah. Kita sendiri orang baik, belum tentu. Belum tentu kita memperjuangkan agama sampai tenaga kita habis, harta kita habis, kalau perlu nyawa habis. Ternyata di sisi Allah kita ini orang-orang busuk, kita ini orang-orang yang tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Hadirin yang mulia, di zaman Rasulullah SAW ada seorang manusia, dia ikut perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wahai para sahabatku, huwa min ahli nar. Orang yang berjuang itu, dia termasuk ahli neraka. Maka para sahabat radhiyallahu anhu, mereka terkejut, ya Rasulullah, ini orang ini jos sekali. Kalau istilah kita, jos sekali. Nabi, huwa fitnah. Tetap di neraka. Allah tampakkan di neraka. Hari pertama, perjuangannya luar biasa. Hari kedua, perjuangannya luar biasa. Maka sahabat itu sampai agak mau ragu, agak hampir mau ragu. Ahli neraka kok bila Islam? Mungkin ini ahli surga ini. Hari ketiga, hadirin yang mulia, orang tadi terluka, dia enggak betah, ambil anak panahnya, dia bunuh diri, akhirnya masuk neraka. Maka para sahabat laporan, ya Rasulullah, betul apa yang kau sabdakan, dia maju perang habis-habisan, pada akhirnya dia bunuh diri, ya Rasulullah, na'udzubillah. Maka Nabi mengatakan, innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Terkadang memang orang-orang yang digunakan Allah untuk membantu agamanya malah orang-orang rusak hatinya. Jangan-jangan orang rusak itu termasuk kita. Maka hadirin yang mulia, kita harus ada khauf. Kita harus ada khawatir. Jangan-jangan yang rusak itu kita. Jangan-jangan yang busuk itu kita. Jangan-jangan yang jelek itu kita. Ini harus ada khawatir seperti ini. Karena orang yang khawatir tentang kesehatannya, dialah yang paling hati-hati jaga-jaga. Orang yang khawatir dengan keselamatannya, dialah yang paling berpotensi selamat. Dia mau naik motor, takut kedinginan, pakai jaket, akhirnya kedinginan. Dia takut jatuh, pakai helm, akhirnya dia kalau jatuh gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau orang yang merasa aman, saya ini demam balap, saya ini orang sehat, cukup jubah anti masuk angin. Jubah sudah Nabi, tapi jubah bukan penangkal masuk angin tadi. Helmnya mana? Sorban sudah cukup. Akhirnya dia naik motor, ngebut, jungkir balik, pecah kepalanya. Inilah akibat dari orang yang merasa aman. Maka kita ini walaupun sudah 4 bulan, walaupun istiqomah 4 bulan di sini, jangan pernah merasa aman hadirin yang mulia. Belum tentu aktif kita ini, capek kita ini, menunjukkan kita orang baik begitu. Maka hadirin yang mulia, setelah kita ini khawatir tentang diri kita, kita harus melangkah usaha yang kedua. Apa itu usahanya? Usahanya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau bangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah kita khawatir amal saya ini diterima Allah atau tidak, setelah kita khawatir diri saya ini diri yang baik dan dikehendaki Allah kebaikan apa tidak, maka langkah yang kedua, usahalah, menangislah kepada Allah, minta amalan kita ini diterima oleh Allah SWT. Insyaallah diterima. Setelah kita sholat, doa kepada Allah, taqabbal minna, ya Allah, terimalah sholat saya ya Allah,
Setelah kita musyawarah, doa, taqabbal minna, ya Allah, terimalah musyawarah saya. Ketika kita habis khususi, doa, ya Allah, terimalah khususi saya. Setelah kita ini khulut 4 bulan, maka kita doa, Rabbana, taqabbal minna. Insyaallah ini kadang-kadang kita ini sudah 4 bulan berkali-kali, tapi kita ini gak pernah doa, ya Allah, terimalah saya, itu gak pernah doa. Karena merasa pasti diterima, karena merasa huruf saya mesti bagus, karena merasa diri saya mesti lurus. Belum tentu hadirin yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau ingin membelokkan seorang hambanya, maka hambanya menjadi belok. Terkadang hamba itu gak terasa kalau belok. Jadi orang sesat itu, orang belok itu tidak harus terasa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai manusia yang akhsarina a'mala, orang yang paling rugi, orang yang paling celaka. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, siapa orang paling celaka? Orang paling celaka itu orang berbuat keburukan, berbuat kesesatan, berbuat perkara yang dibenci oleh Allah, tetapi perasaan mereka diridhoi oleh Allah, perasaan mereka dicintai oleh Allah, perasaan mereka mengantarkan ke surga. Orang itu kalau sudah disesatkan Allah ini, belok gak kerasa belok, sesat gak kerasa sesat, jurusan ke mereka perasaan ke surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, angkatlah kedua tangan kita, mintalah kepada Allah agar amal-amal ini diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah terima. Karena kita ini kalau Allah tidak menerima, walaupun amalan kita bagusnya kayak apa, dibuang oleh Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, rubba shaimi laisa lahu illa al-jum. Banyak orang puasa tapi di akhirat dapatnya cuma lapar. Banyak orang buruk di akhirat enggak dapat pahala. Banyak orang sholat di akhirat enggak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak diterima oleh yang kita ini diterima apa tidak, tak tahu. Maka angkat tangan kita, nangis kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, taqabbal minna, terimalah amal-amal kami, terimalah perjuangan kami, terimalah hurut kami, terimalah musyawarah kami, terimalah gerak kami. Kalau kita mau minta sama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan menerima kita. Semoga kita semua diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua kali, minta diterima tok itu kurang adab. Maka yang kedua, wadub alina innaka antat tawwabur rahim. Merasalah di dalam hati, merasalah di dalam diri ini, kita masih banyak kurangnya. Kurutnya belum tertib, masih nyuri listrik masjid. Karena kurutnya bawa HP, ambil listrik masjid dari nampaknya. Itu listrik untuk ngaji, listrik untuk jamaah masjid, malah kita gunakan untuk nyolok HP. Masya Allah, suatu kekurangan dalam perjuangan kita. Kita bicara agama, bicara dakwah, tetapi di dalam pembicaraan dakwah kita, tanpa terasa kita menyisipkan kunjingan kepada orang lain. Kita memberikan nasihat agama, tapi tanpa terasa di balik nasihat-nasihat agama ada sindiran kepada orang-orang yang tidak kita ketahui, tidak kita sukai. Banyak kekurangannya. Amal kita itu belum murni karena Allah. Maka setelah kita minta diterima, wadu'alaika, ya Allah, kembalilah kepada kami, ampunilah kekurangan-kekurangan kami dalam perjuangan kami, kekurangan-kekurangan kami dalam sholat kami, kekurangan-kekurangan kami dalam musyawarah kami, kekurangan-kekurangan kami di dalam khususi kami. Ya Allah, saya khususi, tapi di dalam khususi ada niat pengen dapat kopi gratis, ya Allah. Kekurangan itu tidak boleh. Itu kalau tidak dimaafkan, bisa-bisa khususi kita gak diterima oleh kita. Mencari taskilan, sepertinya mencari teman dakwah, ternyata mencari orang-orang kaya yang siap mendanai perjuangan kita. Supaya kalau khususi bisa naik mobil yang enak, supaya kalau khususi makannya bisa enak. Hadirin yang mulia, ini bisa menjadikan amal kita gak diterima oleh Allah. Maka setelah kita minta diterima amal kita oleh Allah Taala, ya Allah, ampunilah kami, kembalilah kepada kami, bersihkan dosa-dosa kami, terimalah kami dengan segala kekurangan kami. Hadirin yang mulia, dengan dua sikap ini muncul dalam kehidupan kita, insya Allah amal kita diterima oleh Allah dan kekurangan-kekurangan kita diampuni oleh Allah.
Tapi hadirin yang mulia, kalau rasa ini gak ada, nanti tambah lama berjuang, tambah sombong, merasa jadi orang lama, merasa jadi orang yang perlu dihormati, merasa jadi orang yang perlu didengarkan kata-katanya. Ini semua kenapa? Karena tidak ada rojahnya, tidak ada khaufnya, tidak usaha minta diterima oleh Allah, dan tidak minta ampun kepada Allah. Maka bagaimana hadirin yang mulia, lelah-lelah kita, capek-capek kita di sini supaya tidak sia-sia. Mari kita minta kepada Allah, semoga amal-amal kita diterima oleh Allah, dan kekurangan-kekurangan kita dalam amal diampuni oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan dan menjadikan kita semakin hari semakin diri dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.